so romantic. Yeah. Mona Lisa, you ni ada cakap apa kali ya? Aduh, apa ni you? Main cakap-cakap macam ni. Hey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alamak, dah pukul 7. Mati aku. Aduh. Okey, baiklah, nampaknya masa tidak mengizinkan saya untuk terus berbual panjang. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Datin-Datin dan juga anaknya kerana sudi bersama dengan saya untuk rancangan kita pada minggu ini. Jadi jangan lupa kepada penonton-penonton di rumah, bersiaran bersama dengan saya lagi minggu depan. Saya Suci Imani dalam Tamu Suci. Jumpa lagi. Bye. Terima kasihlah Datin-Datin kerana sudi jadi tetamu jemputan kita pada rancangan kita kali ini. Yeah? Jadi kalau ada apa-apa nanti, I call. Yeah? Tapi memang you all look gorgeous pada malam ini. Betul, gorgeous sangat-sangat. Especially anak Tin. Okay, terima kasih. Ya, ya, ya. Ya. I pun tak tunggu. Dengar horn tadi, tapi tak apa. Tak dengar sini, tak apa. Terima kasih, Datin. Okay. Baik jalan, ya. Okay, what's next? What's next? Don't worry lah Cik Fizo, I dah prepare list yang panjang untuk tetamu kita minggu depan. Cuma, you know, not 100% lah, need confirmation here and there. Cool, cool. I tak kisah. Asalkan I nak you make sure you studykan dia punya background and you preparekan soalan-soalan yang mantap dan yang panas supaya kita punya rating boleh up, up, up. Tak apa, semua tu ditanggung beres Cik Fizo. Good, good, good. So, lunch pun lambat lagi. Nasib baik. Can I go now? Okeylah. Okey. Okey. Dah? Ya. Ni, save light. Ya Allah. Eh, tak jadi ni. Ha, apa cerita kita punya guest minggu depan? Ha? Tak dapat lagi? Apa you ni? Semua benda I kena fit macam ni. Okey, pergi dekat meja I, ambil tu dekat dalam laci. Ada semua list of guest tu. Kan I suruh call. Kak, go now, now. RM6, RM2. Depan kereta. Cik, nak tu RM6.50. Oh, maaf cik, RM6 tu lelaki tu dah bayar. Ha? Aduh, tempat aku tu. Assalamualaikum. Amboi, dia berbuat tak dengar pula eh. Assalamualaikum cik, saya tengah cakap dengan cik ni. Waalaikumsalam. Bila sampai? Masalahnya sekarang ini pam saya, okey? Ha, kenapa suka-suka hati nak potong line ni? Cik ni yang cakap telefon kat dalam tadi tu eh? Ya. Tak ada, sebab saya tengok cik tadi macam tengah rancak berbual telefon kan. Saya ambil lah kejap sebab saya dah lambat kerja cik. Sekejap je. Itu bukan masalah saya cik. Masalahnya sekarang ni saya dah sampai sini dulu. Ni kereta saya, ini tempat saya. Tempat cik? Ya. Ini semua ni tempat cik lah ni. Ha, boy. Ha, cik ni cepat-cepat nak pergi mana? Suka hati saya lah saya nak pergi mana.
Saya nak balik, nak tidur. Untunglah boleh tidur. Saya dah lambat pergi kerja, cik nak balik tidur. Ya, apa nak jadi dengan cik ni, ha? Orang kerja ditidur pula. Itu salah macam ni. Saya kecil hati tau cik cakap macam tu. Tolong bukan jap, saya nak pakai helmet. Apa aku pula ni? Apalah cik ni? Cik pernah kena tembak tak dengan senapang macam ni, ha? Belum lagi. Baik, gerak sekarang cepat. Saya minta diri cik, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balik tidur susah. Isilah puas. Ini bekas tangan dia. Kamu semua ni dah kenapa? Ha? Tak boleh nak fikir ke? Kamu semua ni dah besar panjang tau. Takkan itu pun saya nak bagi tahu. Yang ada dekat depan saya ni, bukan kerja saya dua. Dah 2-3 tahun dekat sini. Takkan itu pun nak bawa pengawasan saya? Kamu dengar ke tidak? Dengar, cik. Icam. Dengar, cik. Ada apa-apa lagi nak cakap? Tak ada, cik. Pergi siapkan kerja kamu. Baik, cik. Pergilah. Terima kasih, cik. Sama-sama. Cik. Cuap, baby. Amboi. Muncul kau ini. Semalam aku kau buat kali kau tak dapat. Apa hal? Kau gaduh dengan bini, eh? Kau gaduh, eh? Kau kantoi, kau ada skandal dengan Jamilah. Lepas tu bini kau halau, tidur kat luar. Kau tertinggal handphone, kau nak ambil tapi kau takut. Betul tak? Kan? Apa hal kau ni? Sampai dengan aku pun tak nak cakap. Haa, Gal. Awal pagi kau sampai hari ni. Habislah kau singa betina tu sekejap lagi. Dia belum serapan tu, sekejap lagi kau jadi menu serapan dia. Kau tak perasan ke aku datang tadi? Tak apa. Apa menu sarapan pagi? Singa mana yang buat hal ni? Lepas tu apa hal kau pakai kapas kat telinga ni? Kapas ni untuk protection kat telinga. Apa jadahnya protection? Suara aku sumbang sangat ke? Bukan suara kau tu, suara makcik kau kat sebelah tu kau tak dengar macam sundal bolong tu. Ini kapas untuk aku, ini kapas untuk kau. Kau pegang, lepas tu kau pakai macam aku ni. Selamat memakai protection telinga. Bye bye. Cik Cheryl. Encik Kalish Ilham. Baru sampai, ya? Saya, cik. Bos besar baru sampai. Sekarang ni apa alasan awak lagi? Kucing awak sakit? Ke... mak awak kahwin lain? Ke ada apa-apa alasan lagi yang munasabah yang nak masuk telinga saya ni? Kucing saya tukar nama, Cik Cheryl. Awak ni, Kak Lish. Ha, kan semua dah terkeluar. Ni, apa tunggu lagi ni? Ha? Jangan buat muka sposing kat sini. Keluar! Nama aku Kalish Ilham bin Kamil. Tapi, aku lebih santai dengan nama Kal. Kerja aku, yang macam korang nampak ni lah. Aku lebih rapat dengan senduk dan kuali. Atau dalam erti kata profesionalnya, aku ni seorang ketua chef di sebuah hotel. Mesti korang terkejutkan kenapa aku pilih kerjaya ni sedangkan aku ni kacak bergaya. Sebenarnya, semua ni berlaku secara kebetulan je. Sebab masa aku kecil-kecil dulu, papa dan mama aku selalu busy sangat dengan kerja diorang. Sampaikan tak ada masa sangatlah nak jaga aku ni. Sekejap out session sana, sekejap out session sini. Aku ni hidup dengan orang gaji aku je lah. Aku panggil dia Omah. Sebab aku anggap dia macam nenek aku. Omah. Kejadian ni berterusan sehinggalah aku meningkat remaja. Minat aku terhadap masakan semakin lama, semakin menjadi-jadi.
Apatah lagi bila Omah banyak beri tunjuk ajar kepada aku. Bila dah tamat SPM, aku ni tak adalah cemerlang gemilang terbilang sangat dari segi akademik. So, papa aku hantar aku pergi sebuah kolej swasta dan aku ambil jurusan IT Graphic Design memandangkan kursus ni tengah top time tu. Tapi yelah, kalau dah minat ke arah masakan tu memang tak ke mana. Lagi. Aduh. Apa sebab kau suka pecahkan pasu aku ah? Orang balik nak rest, nak rehat, penat kerja, tahu tak? Ni ada je benda nak anginkan orang. Kau ni kan sehari kau tak susahkan aku, memang tak sah ke? Ha? Siaplah kau, ha? Kau tunggu. Kau ingat, ha? Lama-lama macam ni orang boleh sabar ke? Saya baru sampai rumah. Kenapa? Ha? Aduh. You dah try semua ke? Semua tak free? Apa ni? Okey. Macam ni. Listen. Eh, dengarlah. I nak cakap ke you nak cakap? Okey, macam ni. Kan pilot minggu lepas tu. Ha, ingat tak? Okey, dia kata minggu lepas tu memang dia tak free. Tapi minggu depannya dia free. Maknanya minggu depan tu minggu ni lah kan? Ah, cuba call dia. Tanyalah kalau dia interested lagi ke tak, you ni. Kalau tak jadi ke apa ke, nanti call I balik. Alright, bye. Tak boleh jadi ni, kena tidur. Kena buat nak tidur. Nak tidur. Memang aku sukalah balik kerja penat-penat, orang pecahkan pasu letak kat depan rumah aku kan. Letak peti ais, letak TV semua. Siapa buat ni? Angkat tangan. Tahu tak ada orang. Apa benda lah. Ni mesti kedai orang tak ada tamadun ni. Nak berkebun pun janganlah buat kat sini. Berkebun lah rumah. Ingat rumah kampung ke nak tanam kat depan rumah? Jadi memang Cik Khairul memang tak free lah minggu ni untuk jadi tetamu rancangan Tamu Suci. Okey, kalau macam tu tak apalah. Terima kasih banyak-banyak Cik Khairul. Minta maaflah sebab mengganggu. Semua tak free ni macam mana? Kita nak panggil siapa lagi ni? Cik Suci dah bagi tahu belum Cik Fizo pasal benda ni? No, of course saya tak bagi tahu dia lagi. Nanti kalau dia tahu mesti dah bising. Mulut dia tu kan popek-popek macam tu non-stop tau. Tapi Cik Suci, mana dah tahu kot-kot kalau kita beritahu dia, dia ada satu list yang besar dan panjang yang boleh kita jadikan sebagai tetamu. Siapa tahu? Fifi, Cik Fizo tu producer. Ni kerja kita. So kita kena usahalah sampai dapat. Okey. Kita ada 2 hari lagi kan? So dalam masa 2 hari ni, cuba you tanya siapa-siapalah kawan you ke siapalah kan yang boleh bagi suggestion untuk tetamu kita. Kalau tak dapat sangat, baru kita bagi tahu Cik Fizo. Okey? Siapa? 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 Trylah lagi. Kas Roshan? Siapa tu? Director lah. I tak familiar lah nama dia. Next, lain. I nak yang sensasi sikit. Nada Nisa? No, dia tu suam-suam kuku lah. Okey, cuba you cari, you search jago bina badan. Ha, vogue sikit, sesuai dengan I. Mana boleh? Seksi. Terdedah. You ni I boss ke you boss? Cari, search now. Order pizza sekali. I lapar. Aduh, mana pula ni? Hey.
Aduh, tu peranjat betul lah. Siapa pula Cik tengah-tengah malam macam ni? Ni gangguan ni semua ni. Heish, potong betul lah. Rasakan je. Simpanlah kulit tu buat lepat. Panas muka. Dia tak tahu ke aku kerja TV? Aku masuk berita baru tahu. Cuba makcik ke? Siapa yang kena kan susah. Aduh. Baik tak ada CCTV. Kalau tak, masuk YouTube ni kan semua habis satu ofis gelap. Belum letak daun pisang, jantung pisang, batang pisang. Apa dah malam nasib aku ni? Gas tak dapat. Yang dapatnya sakit. Ni kau punya kerjalah ni kan? Dah makan tak henti nak buang. Ni aset. Aset ni. Khalish. Ya. Awak jangan lupa tempahan untuk seminar usahawan dekat Bangi tu. Awak in charge eh? Ah, baik. Ya. Ni, lagi satu. Pengarah urusan global orang suka sangat dengan apa? Package menu catering yang awak buat minggu lepas. Wow. Sedap katanya. Ha, dia orang nak order lagi untuk bulan depan dia punya function. Awak kena buat something sikit dengan menu awak. Wow. Wow. Alhamdulillah. Tu rezeki kita tu Cik Cheryl. Excited saya, Tak apa macam ni. Saya fikir apa nanti saya akan masukkan satu resipi baru dalam menu diorang, dalam package diorang tu supaya nanti diorang akan terus buat tempahan catering dengan kita. Good job Khalish. Disebabkan sale bulan ni naik, saya ingat saya nak upkan sikit gaji awak lah. Wow. Wow. Up lagi? Ha. Tinggi lagi? Tinggilah. Macam ni ke tinggi dia? Kau suka ke tidak? Suka Cik Cheryl. Terima kasih. Alhamdulillah rezeki saya tu. Dah. Ni, menu apa nak masuk ni? Menu baru. Cik Cheryl memang nak sekarang ke? Sekarang, Khalish. Sekarang eh? Ya. Sekejap eh, Cik Cheryl. Pasti cakap dengan Khalish ni. Ni, Cik Cheryl. Allah. Uish. Pisang? Ni nama dia... pisang debu. Pisang ke debu? An. Khalish, tak ada nama lain ke yang sedap didengar, yang glamour sikit, yang lebih saintifik sikit? Tak ada ke? Gedebu-gedebu ni apa benda ni? Cik Cheryl. Tak semestinya glamour tu bagus. Tak apa, biar pelik nama dia. Bila orang dengar pelik-pelik, orang akan rasa macam nak cuba. Tu yang bagus tu. Contohnya Cik Cheryl, macam kuih tak itik, macam badak berendam, batang buruk, mati laki, bini lari. Kan popular tu orang nak makan. Ya Allah, Tuhan ku sabar. Khalish, awak kalau mengarut bagi ke awak, sukati awak lah. Awak nak buat apa, gedebuk ke, gedebak ke, mati laki ke, janji sedap. Menu settle. Okey. Buat kerja awak. Up lagi kerja aku kan? Oh, lagi.
ni kan kucing. Kalau nak melepas tak boleh kat rumah kau, kenapa nak kena kat rumah aku ni? Aduh. Dah lambat. Cik Fizo, I'm so sorry. I'm really, I tahu you nak marah I. Tapi sebelum you marah, ada perkara lagi penting lagi kita kena discuss pasal guest kita minggu ni. Well, my list of guests yang I bagi tahu you tu, I dah call semuanya tapi semua tak free, Cik Fizo. I dah minta Fifi callkan kawan-kawan dia yang lain semua. Dia nak minta tolong dah tapi semua tak boleh, tak free. And pilot yang supposed to come minggu lepas tu, you ingat tak? I pun dah call dia, dia pun tak free. So, I tak tahu nak buat apa sekarang ni. I think I kena panic attack. Cik Fizo, I'm talking to you. Sorry lambat, sorry lambat. Tak apa, tak lama mana pun. Lama tu pula? Adalah lama sangat. Nice. Nice. Minat je aku berlakon. Cik Fizo ni proposal yang Cik Fizo nak take. Eh, Cik Suci? Macam mana? Dapat dah? You tanya I? You tanyalah producer you ni. Cik Suci, pakai sandal je. Well, I collect stiker tau nak dapatkan sandal ni. So it's limited edition. By the way, you dah tengok dah proposal yang pas kat you hari tu tu. Proposal you yang Mia. I tengok dah. Dan I suka you punya konsep. Really? Yeah. So you approve ni? Alamak, aku dah tersalah cakap. Hai, nak reverse macam mana pula ni? Aku pun tak tahu proposal yang mana satu ni. Aduh. Kenapa ni? Ha? Ada apa yang tak kena ke? Tak ada apa. Ada ke macam muka tak kena? Tak ada kan? Cuma apa? Cuma telefon bunyi. Telefon bunyi lah pula masa ni lah. Hello? Hey, Suci. Ya. Oh, ya ke? Nah, kenapa? Okey. Ya, okey. Bye. Kenapa tu? Bini you marah ke? Ish, I mana tu bini? I masih bujang terang-terang. Oh, sorry. Tak ada apa-apa. Yeah. Tapi kenapa tadi tu? Macam ada masalah aje. Tak ada. I punya office. Ceritalah ke I. Manalah tahu kalau I boleh ringankan masalah you ke? You nak ringankan? I rasa berat sangat sini. Pening ni. Woo! Mona Lisa? Kau berak mata rata ke apa ni? Ha? Anak siapa yang berak ni? Busuk tau. Tak ada.
pandai. Apa tinggi berbenuh kamu berak ni, Mona Lisa, wey? Siapa ajar kau buat macam ni? Ha? Ya Allah, yang tepanku. Apa yang kau makan? Ini bukan Mona Lisa buat ni. Ini tinggi sangat ni. Cik. Ni dah main tahi ni, cik. Tak, maksud saya main tahi yang main gunakan tahi, cik. Bukan main tahi lah, tahi tau tahi. Cik. Main tahi betul lah dia. Main tahi betul lah ni. Rasa best, rasa tenang, satu masalah dah selesai. Tak minta, besok positif feedback. Pergi aku badigol. Ha? Ha, dia ingat dia bagus sangat ke? Ha? Sakit hatilah tu baca nota tu. Sakit kan? Pedih kan? Sakit kan? Perit sangat. Alamak, dia datang sini ke? Tak ada orang. Semua dah keluar petang tadi. Tak balik-balik. Dia tak ada otak ke? Ha? Eh, tak menyusahkan orang kau cakap. Ha? Kau tak fikir najis yang aku kesat dekat pintu rumah kau ni siapa punya? Kucing kau punya lah weh. Siapa owner lagi kat depan rumah aku ni? Lepas tu, kau tak fikir pula. Ha? Lepas tu aku yang pecah tu siapa yang buat? Kucing kau punya kerja lah. Amboi, kutuk kucing nampak? Aku dengan kucing aku tak pernah buat owner kat kawasan ni lah. Tak percaya, tanya semua jiran-jiran kat sini. Semua suka like dengan kita orang. Kau ingat aku tak tahu, ha? Kau tahu tak itu hari? Ha? Aku terpijak kulit pisang yang busuk, yang menggerutu, yang biji itu depan rumah aku. Kau punya kerja kan? Ha? Sampai aku patah pinggang, kau tahu tak? Aku masuk ICU! Ha? So, siapa yang mari kau sekarang? Kau dengan kucing kau lah! Eh, kalau masuk YouTube pun, aku tak nak like, tak nak like, nak unlike. Macam kau bagus sangat. Dah lah, pergi masuk situ. Ajal bagus sangat. Bingit tau tak bingit? Eh, masuk rumah lah. Benci. Sabar, Suci. Sabar. Tak guna kau nak memang orang gila macam tu, nanti kau pun gila juga. Okey? Not good for your beauty. Nanti banyak kedut. Okey. Ha, nampak? Ha, kan dah okey tu? Ha. Baik kau tidur, lagi bagus. Pada layan dia, tak mendatangkan hasil. Memang tak bagus, jantan. No. Ha, nampak? Kau tak boleh nak marah-marah macam ni. Banyak kedut. Nanti banyak kedut. Tidur. Apalah punya perempuan. Hei, sini. Mona Lisa, you jangan lari pada I.
You jangan jadi macam perempuan kat sebelah tu. Okay? Suara nyaring. High pitch. Confirm lah kalau ada boyfriend seminggu tak sampai seminggu dah break ah. Nak buat video tak sempat. Iya. You. Masuk. Cik Syara, ada apa hal panggil saya? Duduk, Khalish. Sini. Ya. Susah betul lah saya nak cakap ni. Apa? Khalish. Mulai besok awak tak payah datang kerja dah lah. Apa ni Cik Syara? Saya, Cik Syara janganlah buat saya macam ni. Tolonglah Cik Syara. Saya tahulah saya selalu datang lambat. Tapi hari ni, minggu lepas, minggu-minggu ni saya selalu datang awal. Cik Syara, janganlah pecat saya. Tolonglah Cik Syara. Please lah Cik Syara. I'm begging you now. Please don't go away. Sabar, sabar. Bawa bertenang boleh? Okay. Saya bukan nak berhentikan awak kerja lah. Habis tu? Nebus sangat. Macam ni. Macam mana Khalish? Boleh? Cik Syara, saya tak tahulah. Saya tak pernah buat kerja macam ni. Saya malu kalau saya buat. Macam mana kalau orang kampung semua tengok, lepas tu dia dapat tahu. Saya tak biasalah Cik Syara. Khalish, sebab tak biasalah awak kena biasakan. Ha? Awak ingat senang ke nak dapat peluang macam ni? Susah tau. Orang lain semua susah payah nak masuk TV, awak pula nak tolak peluang ni. Awak kena ambil peluang tu. Awak balik rumah, awak fikir masak-masak. Ha? Lepas tu saya nak awak buat settle semua kerja ni, awak masuk balik. Okey? Awak ingat, saya bagi awak cuti berbayar tau. Balik rumah, fikir masak-masak. Tapi bukannya balik masak apa bukan tau. Saya suruh fikir masak-masak. Ingat? Saya tahulah. Takar nanti. Terbaik. Biar saya jawab. Saya yang jawab. Saya jawab. I'm your boss, I'm your boss. Hidup mati you di tangan saya. Shoo, 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 shoo. Hello. Yes, Fizu sini. Cik Cheryl. Yes, correct, 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 correct. It isn't. It isn't. Oh, okay, okay, okay. Alright, right. Apa tadi? Apa tadi? Second. Okay, okay. Yeah. Oh, yes, yes, yes. No. Oh, ya ke? Thanks for calling, eh? Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. I matilah macam ni. Ha? I dah dapatkan untuk you tetamu untuk your program, okay? So, ini nombor dia, okay? You call, okay? Cik Cheryl. Kalau ada apa-apa info you nak dapat, melalui dia. Thank you, yeah. Cik Fizu. Thank you. Please. I'm your boss. Okay? No more rim? No more rim? Yes. You don't like it? Not that I don't like it. I'm not ready. Go. Shoot. Thank you. You're my savior. Yeah, I'm always a savior. Shoot. Ew. Oh, still intact. Ya. Eh, kau
baru ni pun pecah juga. Aku tak tahulah nak cakap apa. Memang cik naaslah orang sebelah rumah aku ni. Ha? Jealous agaknya aku pandai tanam pokok. Oi, orang sebelah. Eh, tak ada makna je lah nak jealous-jealous dengan orang gila cucuk tanam kat tengah-tengah jalan depan rumah. Eh, kalau nak berkebun sangat, beli tanah. Tahu tak? Beli tanah dekat kampung. Lain kali kalau tanah pasu tu pecah, letak pasu dalam rumah tak pun dalam tandas. Lepas tu jangan salahkan orang. Faham ke tidak? Wah, 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 wah. Sedapnya mulut dia berkata-kata, ya. Hey, kalau dah kaki pecah tu, kaki pecahlah juga. Kalau tak dia punya kerja, kucing dia punya kerja. Memang tak sekolah, ha? Tak ada hormat atau benda orang langsung. Eh, orang sebelah. Agak-agaklah dengan kucing pun nak bergaduh. Kalau nak sangat gaduh dengan kucing, jadilah anjing. Setakat pasu macam tu, aku boleh beli 10 lah. Macam lah harga juta-juta. Aku boleh beli lori sekeliling lah. Dia aku banyak tingkat-tingkat. Duit dam tingkat-tingkat. Duit dam tingkat-tingkat. Encik, encik tak payah nak berbual macam encik tu banyak duit sangat. Ha? Selori konon. Eh, orang yang singkit ni je suka cakap-cakap besar tahu. Eh, songkok. Kau cakap aku singkit. Kau cakap apa? Alah, singkit. Tak ada duit. Jealous. Sebab itulah kau pecahkan pasu rumah aku, kan? Lepas tu dah buat salah, kau diam je, ya? Ha? Penakut? Penakut. Penakut, kan? Tahu pun takut. Siapa yang takut sekarang? Siapa yang takut sekarang? Siapa yang takut sekarang? Orang tak takutlah! Keluar, keluar! Tak takut, keluarlah! Cakap besar boleh lah. Who's the scared now? The scared the movie now? You! Cakap besar. Eh, tepi lah! Hei! Hei! Tak ada apa, pintu. Nak habis? Alamak. Aduh, ketagih ni. Dah habis. Alamak. Lolita? Okey. Best. Aduh, ketagih pula macam benda ni. Lolita. Okey. Jadi Cik Karish memang minat memasak, ya? Mana satu kamera nak pandang ni? Mana sebelah sini. Ya ni. Memang saya minat masak, kadang-kadang masak minat kat saya. Okey, saya percaya mesti ramai wanita di luar sana minat Cik Karish kalau jadi suami mereka. Sebab zaman sekarang ni semua wanita berkejaya macam saya. So tak ada masa nak masak untuk suami. Kira untunglah siapa yang dapat suami macam Cik Karish. Okeylah. Baby.
cakap apa tadi? Wah, wah, wah. Kat sini rupanya awak, eh? Rita. Rita. Kata engineer. Rupanya tukang masak. Saya memang paling pantang dengan lelaki penipu macam awak ni tau. Dia memang penipu. Penipu besar. Dia okay? Pantang kalau orang tipu dia. Masa aku nak layan jantan macam kau? Memang penipu. Benci dengan penipu. Masalahnya saya benci dengan penipu. Kau menjawab, Nak masak kita baliklah. Tak payahlah nak masak jantan ni. Aduh. Oh, ada lagi. Ada lagi. Peraturan urusan mesyuarat di Dewan Rakyat. Jadi, saudara, sekian saja daripada saya langsung dari Parlimen. Esok, insyaAllah, Syam Saleh akan bersama anda. Apa ni? Dan pastinya, malam ini, rancangan dialog akan bersaran dari... Tak habis-habis rancangan berbual. Dan juga kru perbetan langsung dari Parlimen. Trauma aku. Ketuk pelan-pelan. Roboh rumah aku nanti, kan? Apa rumah tak ada pintu ke? Nak ketuk rumah orang. Siapa tu? Mak aku cakap kalau tak kenal, jangan buka. Stranger. Siapa tu? Dia ni. Ada pun. Puas aku kawan kau tak dapat-dapat. Kau apa datang sini? Kau tak kerja? Aku tengah kerja lah ni. Kerja aku nak ambil kau bawa pergi stesen TV. Bawa aku pergi stesen TV? Bawa bersabar, brother. Ini mesti Cik Cheryl yang suruh, kan? Cik Cheryl bagi cuti sebab nak suruh aku bawa engkau pergi dekat stesen TV tu dalam rancangan Tamu Suci. Engkau jadi tetamu dia. Kau tak nak ke? Call asyik tak angkat je. Memang aku tak nak lah. Sebab aku tak nak. Bila macam kau tak nak, maknanya aku tak nak. Kau suka kalau aku buat benda yang tak suka. Kau tak suka, kan? Aku tak suka kau buat benda yang aku tak suka. Kau faham tak? Kau pergi ni sekali je tau. Bukannya tiap-tiap minggu kau kena pergi kat rancangan tu. Ni sekali je kau pergi. Minggu ni je kalau kau tak nak pergi, bagi aku pergi. Cam, macam ni lah Cam. Kau bayangkan kalau Rita, Nelly, Shima, Dolly, lepas tu sepupu kau tu, rambut perang-perang tu, apa nama dia? Mira. Mira tu kalau semua ni nampak muka kat TV, aku nak tahu kau kat mana. Kau tengok je lah cameraman tu. Kau post sana, post sini, lepas tu. Kau punya publicity mesti meluas punya. Awek-awek mesti confirm cun-cun pergi kat kau punya. Kau tak nak ke? Kalau kau tak nak, aku nak. Susah betul lah cakap kau ni. Kau ni lurus sampai ipuh, betul tak? Aku tak faham. Aku dah cakap, aku bagi tahu orang kerja aku sebelum ni, engineer, arkitek, pegawai bank. Lepas tu kalau aku masuk TV, diorang tahulah aku ni kerja chef saja. Alah, kau cakaplah yang kau ni dah tukar kerjaya. Habis cerita. Tukar kerjaya? Daripada kerja hebat-hebat tu semua jadi chef je. Kal, kau kena think positif, Kal. Perempuan zaman sekarang ni boleh dikira dengan jari tau. Berapa kerat je yang pandai masak. Kita ni sebagai chef, tera masak tau. Kau kira beruntung tau dapat kerja chef macam kita ni. Kau nak kira perempuan ke nak kira untung ni? Aku kira untung. Telefon tu. Telefon? Aku jawab lah. Jangan. Hello? Siapa ni? Cik Suci. Inilah Cik Suci yang dalam rancangan TV tu. Jangan bimbang pasal Cik Suci. Gunung dan lautan semua saya sanggup redah, Cik Suci. Cik Suci, saya gerak dulu sebab saya sakit perut ni. Nanti saya jumpa Cik Suci, ya. Kal, aku gerak dulu, Aku pandai, dah lambat ni. Pandai cakap. Aku nak pergi sana. Pergi. Tinggalkan aku. Gunung. Aduh, mati aku ni. Mona Lisa? Mona Lisa Cika Bom Bom? Suci! Suci! Perkenalkan, ini dia. Hotel Manager Refersia. Cik Cheryl. Hello. Cik Cheryl, ini adalah Suci, pengacara rancangan Tamu Suci. Of course, I know her. Muka hari-hari keluar TV, kan? Takkan saya tak kenal. Terima kasih Cik Cheryl sebab sudi datang. My pleasure. Cik Khalish tak ada datang sekali? Oh,
Tak sampai lagi? Belum. Oh, tak sampai lagi. On the way agaknya, kan? Yes, yes. Maklumlah lagi pun saya daripada hotel, kalau datang sini, kan? Lagipun kita tak duduk satu rumah. Maybe jam ke? Ya, jam! Ni, okey tak apa. Saya tak nak ganggu you all. You prepare apa-apa dulu. Saya nak pergi ladies sekejap. Oh, ladies, ladies. Okay, saya boleh bawakan you. Saya boleh bawa. Sebab kita punya tanah sini special sikit. Ada waterfall lagi. VIP kan? Cucu. Okey, jumpa nanti. Cik Suci, Cik Khalish tak angkat phone. Macam mana ni? Dia tengah drive kot, kan? Okay? Keep on calling him. Cepat. Cucu. Cik Suci, kita ada 5 minit lagi untuk live. Cik Suci dah ready? What? You tanya I dah ready ke belum? Guess you mana? Dapat call ke tak? Dia tak sampai lagi ke apa? Okey, tak apa. Cik Suci start dulu dengan intro program. Lepas break yang pertama, baru kita introduce our guest. No. You cakap apa ni? Huh? I tak berani, okey? I tak nak guest. I tak ada, I tak nak start. This is my reputation. You main cakap you boleh lah. Nah, pegang ni. You jangan gelak, eh? You pergi record mana-mana tak ikan swimming ke apa, I don't care. I tak nak go live. I nak telefon ni sekarang. Mana Khalish ni tak jawab-jawab ni? Takkan tidur lagi kot? Live ni, topik live ni. Cik Sharon! Ada masalah ke? Tak ada ni. Call office, takut mana-mana kalau tahu ada appointment ke, kan? Maklumlah busy. Biasalah. I kalau keluar pun, every one hour I call. Kadang-kadang, I call every one hour. Macam tu dia keluar lah. Ni, Cik Khalish tak sampai lagi ke dia? Dia tak ada ke? Ah. Dia duduk mana? Rumah dia jauh tak daripada ofis ni? Rumah dia, tak tahu. Hello, ha? Hello! Woi! Help! Apa ni, Mona Lisa? Merahlah alih saya macam ni. Kan nanti saya mandi pedih tau. Mona Lisa? Assalamualaikum, Cik Khalish. Nama saya Suci, host rancangan Tamu Suci, ya? Saya tak sangka Cik Khalish ni orang yang tidak bermoral. Kalau tak nak datang, baik tak payah berjanji macam ni, tahu tak? Cik tahu tak penonton-penonton saya semua kecewa sebabkan Cik? Siapa ni, ha? Kau ni apa? Hal kau ni yang tiba orang makan maki macam ni? Ha? Kau salah nombor ke apa? Saya salah orang? Ini bukan nombor 012-234-2425? Ya, saya. Awak apa hal? Jadi Encik ni lah Encik Khalish Ilham. Ya, saya. Awak ni apa hal? Kau lah apa hal? Jambalang penyek! Terima kasih! Buat saja aku. Malam muka bengkok pekak! Cik Suci, I minta maaf sangat banyak-banyak on behalf of my staff. I tak sangka duduk macam ni kat program you. Tak apa, bukan salah Cik Cheryl pun. Saya tak marah kat Cik Cheryl. Tapi saya boleh terima kalau dia ada alasan yang kukuh, tapi ni tak ada. But this is nonsense, you know. Dia tak datang sebab dia nak cuba memuaskan dia punya puas apa? I tak boleh sebut lah, I geli. Suci, sebab apa? Sebab apa? Cik Fizul betul nak tahu ke?
Hei, tak faham aku manusia-manusia macam ni. Wujud atas dunia ni, atas bumi ni, jenis yang suka nak masuk campur hidup orang, tiba-tiba tak kenal tak apa, nak maki-maki, nak hamun-hamun. Sama lah macam orang sebelah ni. Cik Pasal, suka sangat Cik Pasal dengan manusia. Padahal tak tahu siapa pun lah. Lepas tu masuk Instagram orang, masuk Twitter, masuk Facebook, maki-maki, suka cakap yang bukan-bukan. Apa masalah korang ni? Ha? Kenapa kau boleh wujud dalam dunia? Apa hal? Ya Allah, ya Tuhanku. Rumah tak ada bel ke nak janamkan bel rumah aku ni? Sabar, sabar. Tekan pelan-pelan. Rosaklah bel aku. Dah kenapa datang rumah aku malam-malam? Cik Cheryl tu nak suruh bawa aku pergi session mana? Session LRT? Ni tak ada Cik Cheryl, Cik Cheryl ni. Ni aku yang nak datang. Buka pintu ni cepat. Masuk eh. Duduk eh. Jemputlah. Aduh situ. Eloklah. Aku tengah mudi ni kau datang. Ni sebenarnya apa hal datang rumah aku ni malam-malam. Aku tak ada benda nak hidangkan. Aku ada muka je. Kau tengok dalam muka aku. Kau dah kenyang kau cakap. Kau datang sini nak rosakkan bel aku ke nak rosakkan mood aku? Oh, rosakkan bel. Rosakkan mood. Habis kau dah rosakkan program orang ni macam mana? Aku? Rosakkan program? Kita ada plan apa-apa ke untuk kita? Kau boleh tanya lagi pula program apa? Boleh tak kau straight to the point, jangan nak kias-kias dengan aku? Aku ni tak pernah masuk kelas sastra. Kau tu yang buat masalah. Memang aku buat masalah. Aku buat masalah apa? Apa lagi yang awak nak dalam diri awak, Kalish? Cik Cheryl, saya tahu saya salah dalam hal ni. Saya minta maaf sangat-sangat. Tapi saya dah bagi tahu yang saya tak boleh datang ke rancangan tu. Tapi... Tapi apa? Tapi nampak gaya Cik Cheryl ni macam nak pecat saya. Sebab Cik Cheryl ni marah je selalu kan. Tapi tak apalah Cik Cheryl, kalau nak pecat saya, saya terimalah. Saya redha dan saya yakinlah ini sebagai takdir. Lagipun saya dah merosakkan reputasi hotel ni kan. Kalish, kalau saya nak pecat awak, dari dulu lagi saya dah pecat awak dengan masalah disiplin awak yang tak pernah berubah tu, awak tahu tak? Sebab saya tahu awak sentiasa memberi performa yang terbaik untuk saya. Dan saya bangga ada chef macam awak. Awak tahu tak? Awak tahu tak kenapa saya pilih awak untuk masuk dalam program TV itu? Sebabnya saya nak semua orang tahu yang saya ni ada seorang pekerja yang bagus macam awak. Tapi awak, apa yang awak bagi kat saya? Awak tahu tak, dengan cara ini saja yang dapat saya tunjukkan penghargaan saya buat awak. Awak ni sebenarnya terlalu pentingkan diri sendiri. Awak kecewakan saya tau. Dahlah. Benda dah jadi. Saya takkan pecat awak. Tapi saya harap benda ni akan jadi iktibar buat diri awak. Dan awak takkan mengecewakan saya lagi. Oh yes, saya janji. Saya janji lepas ni saya akan buat yang terbaik untuk Cik Cheryl. Dan saya dah tahu kat mana salah saya. Weak point saya semua saya dah tahu dah. InsyaAllah. Saya pegang kata-kata awak, Kalish. Dan awak boleh pergilah buat kerja awak. Ni, Kalish. Persiapan catering untuk syarikat global tu petang ni awak dah siapkan ke? Dah ready dah semua Cik Cheryl. Saya dah siapkan, dah standby semua dah. Yang terbaik untuk hotel ni. InsyaAllah. Amin. Amin sekali. Amin. Amin. Dah okey. Pergi buat kerja awak. Terima kasih Cik Cheryl. Saya dah buat yang terbaik Cik Cheryl. Betul. Leher awak tu kenapa tu? Leher? Ha. Ni Mona Lisa. Mona Lisa? Siapa Mona Lisa tu? Dah. Saya tak nak ambil tahu peribadi awak. Saya tak nak dengar semua tu. Tapi saya nak tanya awak. Betul ke awak tak jawab telefon sebab awak tidur dengan Mona Lisa tu? Yalah. Cik Cheryl, hari-hari saya tidur dengan Mona Lisa tu. Tapi... Tapi apa? Tapi Cik Cheryl, kalau Cik Cheryl nak tahu,
Cik Suci lah penyebabkan semua ni. Ha, pagi itulah suka-suka hati dah telefon saya, lepas tu dia mojek-mojek je, saya terperanjat tak. Masa tu Mona Lisa tengah baring betul-betul atas bawah saya ni. Dengan elok manja je, comel aje. Tapi kan dia punya tangan tu belah sini, kat sini kan. Dia punya dada saya tu dengan dada dia bertembung masa tu kan. Bila saya terperanjat terkena dada dia, tangan dia kat sini tercakar habis. Dia tu memang macam tu, kuat cakar. Kalish, senang-senang awak kahwin je lah dengan Mona Lisa tu, Kalish. Yang bukan-bukan, dosa tau. Cik Sharon ni nak kena cakar ke? Tak pernah dibuat orang je lah. Kalau saya kahwin dengan Mona Lisa ni, mana saya nak tak muka saya dia? Malu orang kampung tak muka saya. Mana ada orang manusia kahwin dengan kucing? Mona Lisa tu kucing saya. Apa hal? Neng Kalish, cakarlah dengan saya Mona Lisa tu kucing. Manalah saya tahu apa hal dengan awak ni? Cakarlah awak-awak, tanyalah dekat dia. Ah, nak main susu kahwin. Cakarlah naik sini-sini. Takut tak dengar. Tak pernah boleh kucing tu. Anak dara ni. Eh, Suci, kau okey tak? Aku okey. Kenapa muka aku nampak macam tak okey? Tak adalah. Aku ingatkan muka tak okey lagi. Eh, apa-apa pun. Terima kasihlah teman kau aku pergi buat liputan majalah kat syarikat ni. Kalau tak ada kau, tak tahulah aku. Sama. Yelah, aku kan dah janji dengan kau daripada minggu lepas lagi. Sekarang aku nak cancel pula. Bestlah kau ni. Even aku tahu kau tengah tertekan pun, kau still pegang pada janji kau, kan? Well, kau pernah dengar tak ada satu pepatah? Kalau lembu berpegang pada tali, manusia berpegang pada? Peganglah tali tu. Jangan bagi lembu tu terlepas. Lisa, apa ni? Tak tahu ke? Aku tahulah, aku main-main je. Dah. Yalah, mestilah manusia mestilah pegang pada janji kan? Sebab itulah aku pantang kalau manusia ni tak berpegang pada janji dia. Okeylah, macam inilah. Nanti kan, lepas habis je program tu nanti, aku bawa kau pergi satu tempat ni. Makanan dia sedap gila. Mesti hilang stres kau nanti. Serius? Serius lah. Takkan aku nak tipu kau pula? Kau belanja? Janji. Set. So, kita nak try apa hari ni? Yang special tu dah. Kalau you nak tengok menu baru, you boleh pergi page belakang sekali. Diorang memang selalu letak kat situ. Kal! Apa hal, apa hal kau ni? Kau free tak sekarang? Free juga. Aku sakit perut lah, Kal. Kau boleh tolong aku servekan customer kat depan tak? Tak boleh. Ni dah 7 kali dah aku ulang-alik masuk dalam toilet ni. Tolong aku, Kal. Ni pun rasa nak macam terkucil nak keluar, Kal. Aku dah tukar baju lah. Kal, tolong aku, Kal. Kal! Aduh, perut meragam dia buat agam bahar. Pisang gedebu. Nama dia. Lawaknya nama dia. Apa lawaknya? Memang pisang gedebu nama dia. Saya pernah jumpa. Kita pernah jumpa kan? Ya. Yeah. Rasanya lah macam pernah nampak. Saya ingat tak lalat tu? Saya tahu. Kita pernah berebut pam minyak itu. Ingat tak? Sorry. Malu kejap. You, awak kerja sini ke? Well, actually, no. Not at all. Oh. My friend, the owner restoran ni. Mak Saleh. I kawan dia. Wow. I buat bisnes sendirilah. Okay, I see. So, you datang nak jumpa kawan lah. Yes. I ada macam discussion, collaboration dengan dia nak expansionkan restoration size. Kita daripada tadi nak cari waiter tapi tak ada. Oh, wait. Tak payah waiter ni. Oh. It's okay. Because restoran ni my friend yang punya, I bagi special treatment for you ladies. Tapi ni kita nak cuba pisang. Pisang gedebuk. Sebenarnya dia punya pronunciation dia pisang gedebek. Sebab dia Mak Saleh kan owner dia. By the way, I tak dapat nama lagi. I Lisa.
Lisa. Hi. Ah, yeah, my friend Lisa. Hi, Su. Suriani. Suriani. No, Ana. 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 Carl. Ana Carl. Awak Ana. Ana saya lah. Saya Carl. Saya Carl. Carl. Boleh. Oh. Lidah lengkung sih. Oh. So okay. Nak try ke pisang gedebek tadi? Yes, please. Okay. Minum drinks? Any? I nak mineral water je lah. Mineral water? I fresh orange. Fresh orange. Mineral water, fresh orange. Tak payah panggil owner ni. Dia masalah sikit. Abraham Lincoln. Cik. Ni pisang gerbuk yang cik order tadi. Bukan gedebek ke? Gedebuk, gedebek. Gedebek pun boleh. Ini air cik ya. Wow. Ini air cik. Okey, selamat menyambut selera. Terima kasih. Sama-sama. Yeah. Nampak sedap kan? Itulah. Kan aku dah cakap tadi kau tak nak percaya. Restoran ni memang best. Jomlah kita try. Jom. Ah, bismillah. Selama ni yang dipikirkan si Suci tu Mona Lisa yang tidur bersama tu kucinglah dia. Iya, kucinglah dia. Ya Allah, Khalis. Dia tu memang buat orang semua gelabah kan, jadi kalut kan. Ha? Mati-mati semua orang ingat Mona Lisa tu perempuan. Tak apalah, tak apalah. Mungkin si Suci ni salah faham kan. Tak apa, tu nanti saya explain dekat dia. Saya akan jelas pada dia. Tapi kan you I rasa dengan explanation macam tu Suci susahlah nak maafkan Khalish. Ya. Yeah. Melainkan apa? Melainkan kalau Khalish minta maaf secara terbuka melalui program tu. Kejap, eh? Hello, Cik Fizo. What's up? Huh? Serius? Dia betul nak datang? Dia nak datang? Okay, tak apa. Besok saya masuk kerja, kita discuss. Okay, bos. Bye. Siapa tu? Bos saya. Besok saya kena masuk kerja dah. Ada hal penting. Besok? Oh. Macam berjanji pula phone kita ni. Tantan bos awak call saya tak? Hello? Ada apa? Saya dekat luar ni dengan kawan. Nak ke dia terima saya lagi? Sekarang tak pasal-pasal kena maki hamun nanti. Tak naklah, bingitlah telinga saya. Sakit tu hati. Yelah, nanti kita discuss lah. Okay, bye. Bye. Kenapa? Ha? Siapa yang maki? Takde. Ada seorang perempuan ni. Tak tahulah dia biol ke, sengit ke. Suka-suka hati je nak maki orang. Tahulah saya buat silap. Awak buat silap apa? Saya cuma tak. Kau jangan buat hal, Khalish. Kau cakap dekat dia, kau tu businessman. Tak apa. Tak pergi presentation business. Of course lah, mestilah dia marah awak. Dah kerja. Dia mesti berharap benda yang terbaik daripada awak tapi awak tak perform. Ya Allah. Awak ni bijaklah. Jom. Tak maaflah kat dia. Masuk. Dah masuk dong. Dah masuk dah. Ya kau tersekat-sekat kat sini kenapa? Cik Syirin. Saya ni tak sedap hati. Kalau hati saya tak sedap, jantung saya, limpa saya tak nak cakaplah. Ya Allah.
kau dah fikir, kau fikir kau minta sedar hati. Aku minta sedar hati ni kau tak nak fikir. Ha? Eh, masuk. Eh, kau ni, kau kenalah tunjuk kemacuan kau, kejantanan kau tu. Hei, mana boleh? Kenapa tak boleh pula? Nak tunjuk kejantanan saya sendiri, tempat awam lah. Cikgu apa cikgu ni? Ngamutlah. Allah, kenapalah aku dapat macam ni, ya Allah. Kalau macam tu, aku pun tak boleh. Aku suruh menunjukkan kau punya kejantanan tu maksudnya kegagahan, keperwiraan kau sebagai seorang lelaki. Kau faham ke tidak? Perwira? Ha. Macho ni? Ha, macho. Gentleman? Gentleman. Faham? Macho, macho, gentleman. Hey, Cik Sharon. Cik siapa? Cik Fizo, ya? Kenalkan ni Kalish. Kalish kenalkan ni Cik Fizo, producer Cik Suci. Ni Kalish tadi? Ni orangnya? Ya. Not bad, not bad. Apa khabar? Khabar baik? Cik Fizo, ya. Yang mana satu Cik Suci? Cik Suci dia kat dalam tu tengah bincang dengan kru-kru dia tu. Nak jumpa dia ke? Lebih kurang lah. Boleh. Nanti saya bagi tahu dia. Ya, tunggu sini tau. Ya. Yeah. Not bad. Baik dia kan. Lemah lembut dia. Kau dah kenapa? Macu lah sikit. You mesti suka ni. You mesti suka. Carl. Eh, Ana. Buat apa kat sini? Cik Fizu, mana Cik Suci? Awak cakap awak businessman. Awak tipu eh? Saya tipu. Eh, awak cakap awak kerja kat company, lepas tu nama awak Ana bukannya Suci. Suci ni apa hal? Habis awak tu pun Kalish bukan Kal, apa hal? Apa hal Kal tu, saya lah Kalish. Kal yang saya kenal bukan chef. Ah, habis tu Ana yang saya kenal bukannya pengacara rancangan bodoh ni. Datang. Awak pernah tak kena cakap-cakap muka awak sampai awak punya tai lalat tu terkopek? Hey, no one never talks about my tai lalat, no! Saya menyesal kenal awak. Hey, Ana! Suci! Kau juga begitu rinduku padamu. Dapatkah kau merasakan hadirku? Kucing, kau dah melampau ni. Ha? Kau nak kena flying kick aku ke?
Jam. Agak-agaklah rumah kau tak ada loceng ke? Eh, pergi beli loceng sendiri lah, Jam. Awak tinggal sini, eh? Saya duduk sini. Kenapa? Ada siapa-siapa lagi tak duduk kat sini? Ada. Saya dengan Khalish. Okey, panggil dia. Awak juga? Ya, saya itulah Khalish. Apa hal awak datang sini? Apa masalah awak ni? Apa lagi awak nak daripada saya? Tak habis-habis nak menceritakan orang lah dia ni. Apa menceritakan siapa? Eh, sekarang ni siapa yang datang rumah siapa sekarang ni? Ini rumah saya. Katalah saya nak buat apa. Saya beli duit dia, tiket, tiket. Saya... Hani! Lebih baik awak jaga kucing awak ni elok sebelum saya... Kan nanti dia cukup-cukup! Awak nak marah kucing saya? Awak marahlah kucing saya. Marah saya buat apa? Panggillah dia! Mana dia? You? Adalah nak... Tak payahlah! Ni awak punya ke? Ha? Ya, ya. Saya punya. Ketagih tu. Dah lama tak awak berjumpa aku ni? Lama dah. Best tak cerita dia? Best. Saya suka masa part yang tengah tu. Masa yang... Weh! Apa hal pula nak tahu? Beli ke? Datang rumah orang, nak maki-maki orang. Lepas tu, nak ambil komik orang. Lepas tu, nak masuk rumah jiran. Dia masuk rumah jiran ke? Dia masuk rumah jiran lah. Dia duduk sebelah lah. Ngailah, jiran aku ke? Cik! Masak mandi lah sini. Jadinya Lolita tu awak juga sebenarnya. Yap. Lolita tu nama pena saya. Sebenarnya cerita dalam komik tu based on my story and my dreams. So saya lah anak suci tu. Kenapa kita datang sini? Sebab saya nak rasa jadi macam Takuya Kimura. Dicintai oleh anak suci. Sorry. Tapi awak takkan sanggup mati demi cinta, kan? Tak bolehlah. Saya tak boleh mati sebab saya kena hidup untuk jaga orang yang saya sayang tu. Kalau saya mati nanti, kesianlah kat dia tinggal seorang-seorang. Tak boleh mati. Itulah.
Hari ini saya sangat teruja sekali setelah hampir 2 bulan saya bercuti. Kali ini saya kembali bersiaran bersama dengan penonton semua dalam Tamu Suci. Sudah pasti penonton semua tertanya-tanya, siapakah tetamu istimewa kita pada minggu ini untuk musim terbaru? Baiklah, 3 bulan yang lepas, kru produksi kita pernah menjemput beliau untuk menjadi tetamu kita. Tetapi mungkin pada waktu itu beliau kurang bersedia lagi. Mungkin segan agaknya untuk beraksi di depan kamera. Tapi kali ini, beliau dengan sukarelanya tampil untuk menjadi tetamu kita pada hari ini. Saya pasti penonton semua masih ingat lagi chef kita, Cik Khalish Ilham. Apa khabar? Ha? Oh, saya luar biasa baik. Wow, nampak tu jarang kita dengar jawapan luar biasa baik ni. Kenapa ya? Live ini live kan? Ya, kita bersiaran secara langsung Cik Khalish. Kamera mana nak pandang? Abang pandang kamera yang ada lampu merah tu. Yang tu? Okey. Saya sangat beruntung sebab hari ini saya sedang ditemubual oleh seorang gadis yang cantik, jelita, adil ya. Untuk pengetahuan penonton semua, Cik Khalish ni bukan saja pakar memasak tapi tutur katanya juga cukup manis. Jadi para penonton wanita di luar sana, hati-hati ya ketika berdepan dengan Cik Khalish ni. Okey, baiklah Cik Khalish, dah bersedia untuk berkongsi pengalaman dengan tamu suci semua? Cuba Cik. Kenapa? Pejam mata. Nampaknya Cik Khalish kita ni kuat berjenaka juga ya. Dia suruh saya pejam mata pula. Baiklah, memandangkan dia tetamu kita, saya pejam mata jugalah ya. Ada. Aku ingin merasa bagaimana orang bercinta. Dan calon yang berada di depanku adalah engkau. Aku tak pasti sama ada ini dipanggil ketentuan ataupun takdir. Bukan, ni komik ni adalah komik kegemaran saya. Dan saya ketagih baca komik ni. Dan komik ni juga penonton-penonton di penulis dia, pelukis dia adalah Cik Lolita aka Cik Suci. Sekali lagi nampaknya Cik Khalish kita ni kuat berjenaka orangnya ya. Dan saya nak serahkan komik kegemaran saya ni pada Cik Suci. Pertama kali saya terima hadiah daripada tetamu. Terima kasih banyak-banyak Cik Khalish. Tengok tu para penonton semua, cantik tak cover dia? Warna pink. Wow, nampaknya chef kita ada bawa kek juga berbentuk cincin untuk saya. Terima kasih Cik Khalish. Nanti saya makan dekat belakang ya. Ini bukan kek, ini makan patah gigi. Khalish. Oh, keras. Tak. Cik Suci, sudi tak Cik Suci jadi calon yang saya cakap tu? Tahu live. Sudi ke tidak? Betul ke ni? Ya. Yeah. Kuat sikit. Tak muat. Bismillah. Tak boleh ke? Tak boleh. Cuba betul-betul. Biar saya buat. Okay. Oh, betul-betul ke nak propose saya ni? Yalah betul lah, orang nak beli cincin. Kenapa cincin ni lain pula? Manalah saya tahu. Kenapa pergi ukur jari cashier tu? Memanglah tak sama dengan jari saya. Habis tu saya nak buat apa? Potong jari awak, buat begitu. Awak apa? Ha, tak surprise. Ukurlah lilit dulu ke apa ke? Nak ukur lilit macam mana? Saya tak ada awak ke? Saya tak nak tak. Khalish. Orang ni apa? Hal. Orang dah ajak kahwin pun nak bising-bising. Apa benda lah, bingit lah telinga. Khalish duduk, Khalish. Tengok tak ada ni. Khalish duduklah. Khalish. Macam mana jadi macam tu? Apa ni? Error ni lagi. Kat. Ada nanti lagi eh? Habis lah ni program Jamil lah. Ada cakap dengan you dah. Kat tadi. You tak cakap, you kan producer. I mana boleh kat luar? Kalau kat bukan dalam ni. Ya ke? You pun satu.